Habis ya teman-teman, ini lumayan panjang sih kelihatannya teman-teman. Wow. Wadidaw teman-teman semua. Hari ini kita lihat nih teman-teman. Ini adalah kereta api high speed train teman-teman. Wow, kakak arahkan dulu ya sini ya. Wih, high speed train artinya kereta api cepat teman-teman. Wih, di sini tentang adalah Vario Style. Wow, series Vario Style teman-teman. Wih, di sini juga ada cool style and cool design. Wow, di sini kita lihat ternyata di sini ada punya suara, punya lampu, dan ini ada track. Jadi ada tiga macam ini nanti di dalamnya teman-teman dan adik-adik semua. Wah, ini kita balik ke bagian bawahnya teman-teman. Ini adalah contoh. Oh, kembali. Nah teman-teman, ini adalah contoh perakitannya nanti teman-teman. Kereta apinya nanti yang satu ini dibalik, kemudian di sini ada terpasang dua baterai nantinya yang bakal kita masukin ya. Kemudian ini ada on off-nya di samping sini, ini ada pengaitnya ya. Terus ini ada 4 set bagian pengait di dalam sini sepertinya. Kemudian relnya di sini ada melingkar 101 cm teman-teman, dengan diameternya composing 12 small pieces. Iya ini ya teman-teman. Wow, kita lihat ya. Seperti apa ya? Wow, ini bagian ininya. Awas hati-hati ya, kayaknya. Wah. Wow. Yang ini. Double rail seperti ini teman-teman. Kemudian ini bagian lampunya. Dan kita coba lihat ada apa aja isinya ya. Tadi dijelaskan ada seperti itu. Wow, kita lupa untuk buka bagian ini teman-teman. Wow, stranger. Wow. Wow, di dalamnya seperti ini ya teman-teman. Ada satu unit kereta api yang lumayan besar dengan gerbong di bagian belakangnya, dan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada dikali 2 sekitar 12 pasang rel. Sekitar 6 pasang, berarti ini ada 12 pieces rel di bagian kereta apinya ya. Nanti kita coba kita pasang ini menjadi melingkar ya. Wih. Ini di bagian keretanya. Nah, ini ada double rail ya. Depan 2, belakang seperti ini. Kemudian di sini tadi ada on off-nya di bagian samping sini ya, teman-teman. Ada on off-nya. Kemudian ini untuk taruh baterai. Nah, kebetulan kakak kemarin minta dikasihkan langsung baterai, dan kebetulan adanya cuma baterai ABC biasa dan langsung dipasangkan. Ini juga ini bagian gerbong belakangnya ya. Ini cuma ada 2 pieces dan satu pengait di belakang ini, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nanti wow, keretanya kan yang seperti ini, teman-teman. Yuk kita coba seperti apa keretanya, teman-teman semua. Wih. Wah, ini contoh kereta api ya, sudah kita pasang di, teman-teman. Wih, di depannya dia punya ini. Ada lampu di bagian depannya. Wow, ini adalah speed kereta, teman-teman. Wah, bagus ya, teman-teman. Wow. Wow. Lampunya di bagian dalam sini ya, teman-teman. Wow. Wow, ini penumpang ya kereta. Wow. Bagus ya teman-teman. Ini lumayan panjang sih keretanya teman-teman.
Wow. Wah, dia berhenti teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi review mengenai tentang si High Speed Train, artinya si kereta cepat teman-teman yang mempunyai lampu, yang mempunyai suara dan track tadi teman-teman. Wih, lumayan panjang teman-teman. Bagus ya. Wah, kakak ucapkan terima kasih nih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan kakak minta dukungannya teman-teman dengan cara like, comment, and subscribe agar channel kakak dapat lebih berkembang lagi. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa juga tonton video yang lainnya juga ya. Kakak pamit dulu ya, sampai bertemu lain kali lagi. Dadah.